Halo Sobat WK, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Senin 30 Mei 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Mohon Anda mewaspadai adanya potensi hujan lebat yang juga disertai kilat dan angin kencang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Pusat, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan juga siang hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, adanya potensi hujan lebat antara siang hingga malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sobat WK, demikianlah perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!